Ya, saya hormati Imam. Karatedo Gojukai Kabupaten Pekalongan melaksanakan ujian kenaikan tingkat yang bertempat di gedung DPD Golkar Kabupaten Pekalongan pada Minggu 12 Juni. Setidaknya ada sekitar 230 karateka yang mengikuti kegiatan tersebut. Ketua Karate Gojukai Kabupaten Pekalongan Sumantri mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai tolak ukur keberhasilan pembinaan latihan dari segi penguasaan teknik dan kurikulum Gojukai. Selain itu, ujian kenaikan tingkat ini untuk memberikan dorongan semangat kepada para karateka agar rajin berlatih supaya bisa meningkatkan prestasi. Ia juga berharap setiap event karate yang diadakan bisa memacu karateka untuk berprestasi. Di samping juga bisa ada perhatian dari Pemda setempat untuk memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang latihan, sehingga mendorong prestasi atlet untuk kemajuan karate di Kabupaten Pekalongan. Harapannya mudah-mudahan setiap event ini dapat memacu kepada anak didik kita untuk karateka kita. Nah, kemudian juga dengan munculnya ini akan mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah sehingga bisa meningkatkan latihan sarana dan prasarana kita, diberikan bantuan dari pemerintah. Sehingga harapannya nanti suatu saat prestasi akan semakin baik, kemudian menelurkan atlet-atlet dari Kabupaten Pekalongan. Sementara secara teknis pelaksanaan ujian kenaikan tingkat ini dijelaskan oleh salah satu tim penguji Sekretaris Gojukai Komda Jawa Tengah, Taufan Adestia Putra. Yaitu bahwa secara teknis materi yang disampaikan merupakan materi yang selama ini diberikan oleh pelatih. Adapun penilaian diambil dari kemampuan secara teknis maupun fisik peserta. Ia juga menambahkan pada kesempatan ini juga pihaknya memberikan promosi kenaikan 2 tingkat bagi karateka yang memenuhi kualifikasi. Dirinya berharap dengan promosi ini bisa menjadi pemacu untuk berlatih dan menjaring bibit atlet muda yang berbakat. Kalau harapan saya ya dalam ujian ini bisa dilaksanakan atau dilakukan secara maksimal, jadi bukan latihan lagi, karena kita sudah tidak memperbaiki kesalahan-kesalahan, kita hanya memberikan instruksi. Nanti tadi yang saya katakan, akan kita naikkan promosi, naikkan 2 tingkat kalau yang memang materinya sudah menguasai dan dapat dilakukan dengan baik orang karateka itu sendiri. Kitana Agna, Batik TV melaporkan.